hari ini iki tanggal piro saiki? Tanggal piro iki? Tanggal 9 9 bulan 6 Mei Juni. 9 Juni 2022. Lha iki lho. Banyak teman-teman. Teman-teman, saudara-saudara, terus konsumen CB kuwi yang tanya-tanya body set, rangka set CB. Yo CB, yo GL 100, yo 70, yo GR, kan banyak yang tanya. Apa iki? Motor kecil ini. Ya enggak. Motor kecil. Nah, balik lagi ke body set rangka CB. Kan banyak yang tanya, "Mas, rangka set CB ini berapa?" Pertanyaan itu selalu saja datang. Jadi, kalau ada yang pertanyaannya seperti itu, tak jawabnya minimal 3 juta. Nah, minimal 3 juta. Maksimalnya tak terhingga, bisa 15 juta, bisa 10 juta, bisa 20 juta dan lain-lain, pokok intinya minimalnya 3 juta. Kalau sampean mau kurang dari 3 juta, bisa. Tetapi tadi kayak tangki, ini kan tangki yang tak pasang itu kan minimal Doraemon. Terus apa lagi? Selebor belakang itu yang minimal tak pasang kan Tristar. Nah, kalau mau yang di bawah 3 juta ya tadi bisa, tangkinya tak kasih yang biasa lah, di bawahnya Doraemon itu ada. Tapi jangan minta bagus, jangan minta presisi. Jok itu sekitar 175-185. Joknya tak kasih yang harga 150.000 mas. Tapi tadi, ya apa ya, jadinya itu kan nggak bagus. Ya kalau sampean mau nggak apa-apa, cuman tinggal yang masang mau apa nggak. Soalnya kalau barang yang kurang bagus itu nyetelnya rada angel, masang-masangnya itu agak susah gitu mas. Terus apa lagi, kayak di game minimal lagi, manisannya ini bikin sendiri, yang depan enggak ada apa-apa, itu ya bisa. Jadi kalau sampean tanya rangka body set itu tadi minimalnya 3 juta, maksimalnya bisa lebih gitu. Nah, tapi kalau sampean mau, "Mas, saya punya anggaran di atas 5 juta. Kira-kira saya minta spek seperti ini beserta sok-soknya bisa enggak?" Nah, kurang lebihnya seperti ini. Oh, ini. Nah, sih berhenti dulu di sini. Ini kalau ini rangkanya asli CB gitu, asli CB rangkanya tuh. Ini pangkon mesin ini requestnya minta diganti Tiger, tak kasih ori karena orangnya minta harganya kayaknya rodok lumayan, sing anggaran berapa ya, 4 juta atau 5 juta gitu kayaknya, di luar sok depan sama sok belakang tuh. Penny, ada yang cari kerengkes baru enggak? Ini baru gres kerengkesnya tuh. Army minta ini aja orangnya tuh. Terus nih contoh nih. Nah, kalau ini sekitar 5 jutaan, sudah dicat merah list putih tuh, selebore pakai press nganjuk, sudah terpasang sen, lampu stop, pangkon lampunya sudah, bagelnya pakai sing apa iki kondoman tuh, kurang lebihnya seperti ini. Bustepnya pakai Gorilla CB500 tuh. Nanti dilengkapin anting-antingnya, klaim sampingnya yang tebel bukan yang tipis, bos arm kasihnya ori ya mas, yang di dalam sini udah terpasang ini, sama karet rantainya tak kasih ori gitu. Apalagi tuh matinya pakai slim. Terus rangkanya itu yang tak pasang yang bagus mas, nggak bagus-bagus bener, tapi wis apik lah, wis masangnya senak lah, tebel lah. Nih, kayak ini rangkanya jeblek ya mas, loh ini loh melintir tuh, nggak lurus loh, melintir ini belum terpasang loh mas tuh.
loh, melintir-melintir, enggak lurus gitu ya kan. Jadi kalau mau murah-murahan bisa, cuman tadi barangnya yang dipasang itu kan barang yang kualitasnya paling biasa, masangnya juga susah mas, terus waktunya lama, ongkos pasangnya lebih mahal, masangnya susah, ngakalinnya susah, jatuhnya harganya sama dengan part yang bagus, kurang lebihnya seperti itu. Nah ini kayak ini kan, ini masih datang langsung, malah enak, bisa milih-milih langsung tuh. Oke. Apa mas minta CB sekalian unite? Nah gak apa-apa, ngapainnya rangka yang di depan itu anggap aja 5 juta, terus tak kasih mesinnya ini. Ini Mega Pro Hiu, plat Lampung Tengah, pajaknya hidup sampai bulan 9. Siap tak turunkan mesin, shock depan, set saklar, kabel bodi, semua turun, tak pindah ke situ. Cocok harganya, tak pindah. Kurang lebih beserta lampu-lampunya ini ya, kurang lebih sekitar antara 20 sampai dengan 25. Saya minta waktu buat mindahkan ini ke situ. Oke, kalau sampean mau gitu. Tapi kalau mau murah lagi, ini kan mesinnya sudah upgrade. Kalau mau murah lagi, saya punya bahan mesin. Ini mesin surat Waikanan Mega Pro. Waikanan Mega Pro. Ini mesinnya nyala, cuman perlu servis. Perlu biaya servis ya sama perapihan. Nah, terserah sampean. Kalau dananya minim, ya pakai bahan mesin ini. Cuman kalau dananya siap, pakai itu. Oke. Kalau dibilang hidup, hidup itu mesinnya. Tapi dandan, nah. Mau yang mana? Beli murah tapi dandan, apa beli mahal siap pakai? Siap pakai kalau itu. Ini baru semuanya mas, alatnya mas, dari askrep, noken, karbu, baru semuanya ini. Askrepnya pakai pira ya, 66 apa 70 gitu, lupa saya, nanti tak tanyakan lagi. Ini pakai 66 atau 70 nih. Tuh, siap pakai kalau ini, siap touring UTW jauh, siap lagi, enak banget, aku nyaman pakai motor ini. Kalau itu ya tadi harganya murah, suratnya lengkap, pajaknya mati, terus dandan. Sampean perlu proses tadi, proses yang pertama proses dandan, majekin, terus biaya dandannya juga, biaya dandan juga lumayan mas, yang kecil-kecil khususnya itu, wah lumayan juga itu mas ini, gitu. Jadi kalau sampean punya request, minta punya permintaan, bilang aja, mas anggarannya sekian, mamane mas anggarannya 10 juta, saya siapkan rangka set CB, tak siapkan, mas, tak kasih DP dulu, tapi DP-nya harus benar-benar, ya minimal separuh lah. Kasih waktu 1 bulan ya mas buat ambil unit rangkanya ya, nanti tak kerjain, sampean udah selesai finishing, kalau ada yang kurang kan bisa nambah, kalau ada yang kemahalan sampean boleh, mas ini dikurangin aja dananya kurang, nah nggak masalah. Kayak ini kan tuh udah disiapin juga tusuk mosnya mau buat rangka set ini kalau nggak salah, ini rangkanya ori gitu, pelek-peleknya siap juga kok. Jadi tinggal permintaannya sampean seperti apa. Lebih enaknya sampean langsung ke toko, konfirmasi sama ke toko, mas dan aku semini jadi ini kira-kira gimana, oke apa enggak. Kalau oke ya wis, tak proses, langsung tak proses. Kalau sampean dananya minim, di DP dulu unitnya, jadi sampean ambil, sampean lunasi, baru sampean bawa pulang. Oke. Rangkanya tok boleh. Mesin set rangka juga boleh. Terserah. Oke.
Jadi bahannya tuh, bahannya kalau sampean mau request GL100 CB ya Bapak, monggo silakan. Apa custom? Custom juga bisa. Apa ini? Mega Pro ini dirubah CB dengan kaki-kaki dan aksesoris seperti ini. Nah, kan sudah di. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.